Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys, pada malam ini kita buat video ulangan kerana ada kawan kita yang meyakini, mempercayai kalau guna FC 1 ni, sama ada FC sekolah ataupun FC kita sendiri, maka tak boleh guna dah yang lain-lain. Okay, kita akan buat tutorial sebenarnya boleh guna. Ini FC UBK dan ini juga FC tentang vest, ini juga FC SMK Temeluh 3, ini FC tentang jari 4, dan ini FC lebri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, boleh buat banyak lagi. Kita boleh delete yang ini bila-bila masa dan dia tidak mengganggu lain. Remove, tekan lama remove. Tetapi yang ini, yang ini, ni logo macam ni adalah induk dia. Bila kita delete dia, maka yang lain-lain pun akan ikut terdelete. Ini ibu dia. Jadi kita cuba buka ibu dia. Ada berapa FC dalam ni yang menggunakan email yang sama? Ada dua email saya yang aktif sekarang ni lah, yang kita buat FC ni. Kita tengok. Nah, cikgu boleh test macam ni, buka FC induk tadi, tengok ada berapa banyak FC yang telah didaftarkan atas email cikgu. Kelambatan sedikit internet pada malam ini, tapi kita tetap bersabar menunggunya. Innallaha ma'asabirin, hidup ini perlu sabar. Okey, ini internet, bukan internet, apa nak sebut ni, metafizik ni. Okay, kita pergi ke sini app gallery ni untuk melihat berapa banyak FC yang ada yang telah didaftarkan atas nama kita ni. Tengok ni, ada beratus, sebenarnya saya ada 400 lebih FC ni. Dan kalau saya nak guna yang katakanlah Sungai Kup ni ataupun Putrajaya, itu disiplin ni bahagian kehadiran ini. Kehadiran mana kita nak guna, contoh lah kita nak buat shortcut biar ada di di luar tadi. Amazing ada tak tadi? Amazing ada. Imtias, ok, contoh lah Imtias ni. Saya klik Imtias, kita buka dulu, kemudian kita shortcutkan dia. Okey, klik OK untuk melayari dia, dan atas tu ada garis tiga tu, klik garis tiga dan ada shortcut ni, klik shortcut. Kalau Huawei dia membenarkan buat shortcut, kalau Infinix pun dia benarkan. Yang tak benarkan tu telefon Vivo, setting dia, tapi kita boleh ubah, pergi ke setting dia, kita benarkan untuk hadirnya lebih dari satu FC di permukaan ini. Okey, kita cuba tengok ini Imtias ni. Jadi bila saya nak buka saya punya sekolah, saya buka saya punya sekolah, klik. Tunggu, dia proses, dia akan tukar. Nah, katakanlah ini kita punya. Kita punya FC ni. Nah, dah terbuka dah. Isilah kehadiran apa ni, sekolah punya katakanlah dan kita nak guna kita punya, kita tukar. Sekarang saya nak masuk ke Imtias. Klik Imtias. Tukar, tunggu, dah dapat dah Imtias punya pinjaman. Begitu juga lain-lain, kita pergi ke SK Kampung Korok. Nah, tunggu dia proses. Nah, semudah itu je ya. Jadi ada 10 12 14, dia tak ada masalah, kita boleh letak banyak-banyaknya. Tapi untuk apa kan banyak-banyak, cukuplah 2-3 yang kita nak guna je. Ini pun sebab saya baru install ni, ada kat sini, lepas tu saya tekan lama remove lah, kita pun tak ada masa nak tengok, tak ada nak tengok buat apa tengok data tu. Ok, begitulah sahabat . Ok, cara untuk membuat shortcut FC dengan satu syarat,
absheet sekolah, absheet mana-mana pun menggunakan email yang sama, maka mudah. Kalau guna email lain, boleh. Guna email lain boleh juga. Tapi kena switch email dululah. Kat mana switch email tu? Sekejap ni. Kita masuk sini, kita pergi sini. Di bawah tu ada logout. Kita masuk ke email lain. Jadi agak lambat sedikit. Jadi cikgu, kalau guna UBK email A, guna FC sekolah email B, maklumkan pada saya, kita selaraskan. Ini kan email ni, Norris EDD. Kita klik sini, log out, keluar. Dengan satu syarat, FC sekolah, FC mana-mana pun menggunakan email yang sama, maka mudah. Kalau guna email lain, boleh. Guna email lain boleh juga. Tapi kena switch email dululah. Kat mana switch email tu? Sekejap ni. Kita masuk sini, kita pergi sini. Di bawah tu ada logout. Kita masuk ke email lah. Jadi agak lambat sedikit. Jadi cikgu, kalau guna FC UBK email A, guna FC sekolah email B, maklumkan pada saya, kita selaraskan. Ini kan email ni, Norris EDD. Kita klik sini, logout, keluar. Dan masuk semula dengan email yang lain. Okay, klik Google. Ha, ni email MOI. Klik sini. Bila saya masukkan email MOI, maka FC yang akan tampil nanti semuanya FC di bawah email MOI. Lebih banyak lagi rasanya daripada email daripada FC yang tadi, email Norris tadi. Bila saya kronis sekejap, sampai sini dah. Okey, nak selesai dah. Tetap sabar menanti. Karena sabar itu adalah separuh dari iman. 6.32, 6 menit 34 saat, 6 menit 37, 38, 39. Dia nak masuk ke account, nanti jadi lambat. Jadi cikgu bagi macam bagi tahu cikgu Syam, saya ada FC sekolah menggunakan email MOI. Sebelum ni saya guna email UBK. Saya nak selaraskan. Okey, kita boleh selaraskan. Okey. Kita pergi ke sini, kita tengok app gallery. Dan tengok di app gallery ni FC yang nampak ni belajar FC Siti Narizan, Fai, Yahadir, Hadi Changlong, Kolej Tinggi, Luak Jempol, Master Hadi, ada beratus. Ini kalau saya buat shortcut ni boleh, tapi tak perlulah kan. Tropicana, Wangsa Jaya, Wirajaya, Smart Labu. Okey, terima kasih sahabat dan siapa-siapa yang berminat, yang belum memiliki apps ini, berminat nak guna apps ini, dipersilakan ya untuk PM pada saya, Cikgu Norris Syam bin Hamzah. Boleh layari video di YouTube www.youtube.com/syamtvmedia. Okey guys, jumpa lagi. Assalamualaikum.